Jumaat 17 Februari 2017 telah berlangsungnya Taklimat Sukip 2018 yang bertempat di Kementerian Pendidikan Tinggi Putrajaya. Sukip 2018 bakal menjadikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM selaku tuan rumah. Sering. Upward. Sering. Upward. Pertama diadakan adalah pada tahun 2012. So, berikutnya adalah Suci Februari dan ada tempat juga. So, there was a big break in Zabi. You got anything? Ya, no, but I don't know. Juara adalah juga ini. Sorry. So, pada tak cik selalu berkongsi berkongsi. Dan kita dapat banyak alian politeknik, polis komuniti, Kuala Malaysia, Rela, KKM pun ada. Dan alian ini adalah kepada menjadi penaraju kepada perjalanan suki ini dan mereka akan datang kuasa pelaksanaan kepada sekretari kepada suka kita sendiri dan juga sebagai sekretari pemimpin sekretari perusahaan. Kita akan informkan the whole lah. So now we have to buat FTA, FTS dan juga college community. Dah ada mandatory yang kata participation. Okay, hadiah mahasiswa perubatan. Developing ke lah? Dia buat random sampling tu. Thinking athlete. Sekejap eh. Alright. Okay. 1, 2, 3. Begitulah sedikit sebanyak Taklimat Sukip 2018 yang telah berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi Putrajaya. Sorry. Upward. Sorry. Upward. Tuan rumah ataupun host venue kepada Kejohanan Sukip 2018 kali keempat. Sebagai host venue untuk sukan ini, UKM berjanji akan menyediakan segala prasarana untuk kejohanan ini dan kami berjanji juga akan menjadikan termasya sukan kali ini termasya sukan yang terbaik dan diingati. Kepada semua kontijen, kami mengalu-alukan kedatangan anda ke UKM dan juga venue-venue di sekitar UKM. Semoga kejohanan kali ini akan menjadi satu memory yang indah untuk semua atlet IPT dan IPTA. 2018 Sukip akan membuka peluang seluas-luasnya kepada penyertaan bukan hanya ke dalam di dalam negara maupun di luar negara. 2018 ini kita akan melebarkan sayap kita kepada negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Dan juga untuk di negara Asia Tenggara, kita akan buat juga untuk negara-negara selain daripada Indonesia, Thailand dan Singapura. Kita akan menjemput juga negara-negara seperti daripada Indochina, Myanmar dan juga daripada negara-negara yang bersekitaran dengan apa ni, negara-negara tersebut. Dan untuk dalam negara pula, kita sedang apa ni, melihat semula jemputan kepada institusi-institusi pengajian atau pendidikan yang di luar daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan ini adalah merupakan hasrat daripada pihak pengurusan kita supaya Sukip ini bukan hanya membabitkan institusi yang bernaung di bawah KPT tetapi juga institusi pendidikan yang berada di luar daripada KPT demi untuk menjamin apa ni inclusiveness dalam Sukip ini. Dan kita berharapkan bahawa 2018 ini akan memberikan lebih banyak kejayaan jika dibandingkan 2016 yang kita adakan di UTM di Johor. Okay. Inilah Sukip.